Selamat datang kembali lagi di Kedai Film Kokun. Welcome to Kedai Film Kokun. Apa kabar? Hari ini menunya adalah unboxing salah satu flash disk, ya special hard flash disk gitu ya. Kita unboxing filmnya hari ini. Dan kebetulan gue mau ini coba flash disk dari kita dari Netak Official Shop. Ya, nanti gue tunjukin apa ininya. Ah, ini dia. Namanya Netak Official dari tunggu ini dari gimana dari ya mau jauh lah pokoknya masih Jakarta di Jakarta ya bisa kalau temukan di masih di Shopee ya carinya jadi lu pada mau carinya bisa cari di Shopee. Oke, kita buka aja langsung karena laptop tuh kan udah rusak ya, waktunya mau ganti mau diperbaiki gitu ya. Oh iya, satu lagi, jangan lupa untuk kalau kalian mau beli barang ya, jangan seperti ini ya. Pastis ya, jangan dari luar negeri ya guys. Siapa pun yang kalau dari luar negeri, kita belum tentu itu barangnya aman atau enggak ya. Itu udah banyak barang beginian ya dari luar negeri, barangnya rusak semua. Ini belum gua ini. Netak ya. Ya murah sih, mahal sih, seharga 150-an lah. Cuman barang seperti ini harusnya lebih dari 150-an ya. Bisa 200 gitu kan. Ya, kalau emang rusak gue bakalan ini sih, return sih. Tapi kalau rusak ya udahlah kejar aja gue beli barang murah gitu kan. Tapi ya ada-ada hati-hati lah pokoknya ini udah gue dari Netak ya nih ya. Bisa dilihat tuh dari Netak. Jadi kalau beli barang murah kayak dari Netak itu Netak nih dong. Yang percaya, lo percaya ya. Ya enggak dong, saya enggak. Ya. Kita coba langsung ke laptop langsung. Ya, bagus juga ya. Ada gambar ininya, lampunya. Oke. Dan seperti lu lihat udah terhubung dan nyata ada nyala lampu. Mantap juga sih. Dan ini gue lagi udah lagi transfer coba-coba. Sebentar lihat, walaupun 128 dapatnya cuma 119 isinya ya. Ya, pokoknya gitulah hasilnya. Gue transfer 65 GB berarti ada sisa harusnya ya sisanya mungkin sekitar 5 GB lagi 50 GB lagi tapi pokoknya itulah kita coba dulu bentar tunggu waktu cukup lama 1 jam kira-kira coba juga kita skip. Oke, setelah menunggu cukup lama dan gue isi sampai full ya 27 lagi biasanya kalau emang error ya gak nyampe sisa dengan free 32 GB sih berarti emang bagus nih dan Netak ya guys jangan lupa lo bisa belinya di Shopify cari Netak namanya ini gue ininya.
sorry kalau gak jelas ya. Emang kameranya gak gitu bagus sih kameranya. Oke, di sini of Netak official shop ya. Langsung dari Shopee Pay. Gue beli 140-an. Murah ya. Oke, berarti inilah hasilnya. Netak gitu ya. USB flash tuh, bagus ya pokoknya. Jadi kalau mau beli flash disk USB gini ya, gue saranin jangan dari luar negeri ya. Lihat dulu bawahnya itu kan ada namanya dari luar negeri, dari Jakarta Utara atau kabupaten segala macem. Jadi lu bisa apa istilahnya, jangan sampai pilih yang luar negeri ya kalau pengen beli itu. Apalagi sejenis USB itu luar negeri belum tentu bagus ini ya. Pengawasannya bagus, jadinya pas nyampe sini tuh jelek hasilnya. Padahal sebenarnya sih bagus barangnya, cuman karena mungkin di jalannya itu gimana gitu, kemasnya asal salah jadi rusak gitu kan. Nah, jadi saya sarankan kalau mau beli USB ya, lo carinya yang deketan ya. Oke, sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Lalu jangan lupa tonton terus video-video lama dari kreator Hikomori milik Kokun ini ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Matane. Udah 20 ya? Pembayarannya. Oke, Mas ya.